hotel lagi perjalanan menuju ke surga. Jangan. Jangan macam-macam. Bahasanya. Jangan dulu gitu. Saya aku nganterin kalian ke surga nih. Aku ke neraka. Aku ramal, kita jumpa di Danau Toba. Hello everyone, hari ini kita akan mencoba kuliner di Green Zone Cafe and Resto, okay? Let's check it out, yuk! Okay, everyone, hari ini kita lagi bersama Valen Januarian. Yep, Valen Januarian. Ini adalah yang punya Green Cafe and Resto. Green Zone. Bukan Friend Zone, Bang. Bukan, Green Zone. Bang, boleh enggak kasih tahu nih menunya apa apa aja gitu? Yang pertama, di sini olahannya lobster bakar pedas manis. Yang ini lobster juga goreng asam manis. Nah, kalau yang ini khas dari Takengon. Ini ikan apa nih? Ikan nila, bukan ikan gepe ya? Bukan, Wan. Memang khas orang Takengon makan. Namanya Asam jing. Itu jing tuh artinya apa? Pedas, Wan. Pedas, oh. Berarti ya ada asamnya, ada pedasnya. Pedas jing gitu. Dan terakhir nih, Bang, ini apa? Ikan bakar biasa gitu. Ikan bakar biasa. Ini ikannya ikan apa nih? Ikan nila juga, Bang. Ikan nila juga. Kita khusus ikan nila, Bang. Ya, Bang, boleh jelasin nggak nih minumannya apa aja nih? Nah, ini minuman kalau yang dari sini, kita bilang namanya Blue Ocean. Ice Chocolate Blend. Siap. Ini yang meleleh-leleh nih, Bang. Itu Ice Choco Banana, Bang. Ini kayak lampu gitu, Bang, ya? Iya. Dan selanjutnya? Itu Blueberry Mojito. Dan? Lemon Squash. Siap. Bos, makan, Bos. Jadi ini adalah lobster air tawar. Wah, ada telurnya nih. Aku ambilnya apa nih? Lobster juga kan? Iya, bakar. Taps. Nih. Wah, ini teh, Boy. Oh, coba. Ini bagian ini. Leluasa. Terus ini. Tuh, susah kan makannya. Pakai tangan makannya. Karena mungkin pakai hati. Gini. Makasih, Bang. Mencoba baju dulu. Kenapa enggak buka aneh? Langsung gigit aja. Dan aku masih bingung cara ngebuka ini gimana. Makanan atau lu dibat ya? Makan aja deh, sama aja deh. Kayaknya enak yang, kalau menurut aku enak yang bakar. Oh ya? Rasanya tuh ada manis-manis asam. Aduhai gitu. Kayak pare pai-pai. Ini ngompak makanan lebih karo. Diraknya yang baju ini. Nah, aku ambil normal-normal aja ikannya. Gak bisa aku dari tadi ini. Serius gue, gak ada aku makan ini. Jadi kawan-kawan kalau misalnya gigi kurang pas, nyangkut di gigi. Nah, kalau emang gak mau ribet, makan yang ini. Tapi intinya yang susah didapat itu yang paling enak. Kita coba yang ini nih. Kuruyuk. Tapi ini kayak enggak ada tangannya. Kalian kok bisa makan udang gue? Digas lah. Mana gue? Yang ini. Yang ada tangannya. Tadada. Harap nyungkat. Allah. Aku. Mati tuh. Nikmat nih. Memang benar-benar nikmat.
Ini asam gini enggak ada yang makan, nah. Makan apa lu? Ikan nila. Namanya asam gini. Yang makan lu? Anjing. Asam jing. Menu andalannya ikan cupang. Ini. In frame lagi. Bagi dikit samjingnya. Samjing. Jing, ingin jing. Jing artinya pedas. Anjing kali, pedas kali. Kalau nggak ada cocolan-cocolannya, oh ada nih. Wid, untuk satu porsinya berapa nih? Satu porsinya tuh satu. Ya untuk satu porsinya tuh harga porsi normal ya. Sesuai lah dengan budget yang kalian bawa. Terjangkau. Banyak. Oh. Porsinya pun banyak. Tuan. Jadi satu porsi ini ada 1 2 3. Di bawah 50 lah satu porsi ini. Di bawah 50 ribuan. Sini ada 1 2 3 4 5 6 gitu kalau enggak salah tadi. Sih ya. Enak nih. Kita berdua di sini ya, ada pakai yang kosong. Nah, itu kosong. Enggak kosong. Jadi tadi makan enggak cuci tangan, ah? Ini pakai ini. Pake oh, yang betul, yang betul. Ah. Jilat-jilat langsung gap. Pegang nasi ya, Ain. Enggak cuci tangan tuh. Bahaya ini. Jadi lokasi Green Zone Cafe and Resto name. Kalau misalkan tahu Hotel Renggali itu lewat Hotel Renggali kira-kira sebelum sampai Loyang Koru. Nah, sebelum sampai Loyang Koru 10 menit 5 menit lewat Hotel Renggali. Tolong gali itu sebelah sana. Main jangan kaki, Bang. 5 menit sampai kok. Makanan enak. Jiwa, mau coba. Brejen Bang Bo. Siap. Brejen Bang Bo. Boro-boro Bang. Yuk. Brejen. Okay.